Inti bumi di bawah laut dilaporkan miring dan tumbuh lebih cepat untuk satu sisinya. Temuan ini diungkapkan oleh peneliti seismolog University of California, Berkeley. Inti bumi miring juga ditemukan di bawah laut di Indonesia. Para ahli mengatakan, hal itu terjadi akibat inti bumi kehilangan panas lebih cepat daripada yang berada di wilayah Brazil. Peneliti menjelaskan, inti besi padat bumi tumbuh lebih cepat di bawah laut Banda Indonesia. Dijelaskannya, semakin cepat pendinginan pada inti besi bumi, maka semakin cepat kristalisasi besi terjadi, yang mengakibatkan semakin cepat pertumbuhan inti besi padat bumi. Para peneliti masih mencari penyebab mengapa inti besi berkembang secara tidak teratur di inti bagian dalam. Namun, mereka memprediksi bisa diungkap melalui lapisan luar bumi. Inti bumi berada sekitar 3.000 km di bawah permukaan bumi. Bagian ini membentuk seperti bola dan mengandung besi dan nikel seperti ditulis dalam hipotesis. Di atas bumi terdapat mantel yang terdiri dari mantel dalam sedalam 300 sampai 2.850 km dan mantel luar 10 sampai 300 km. Lalu lapisan paling luar adalah kerak bumi. Berdasarkan penelitian, bumi dilaporkan memiliki inti dalam yang padat yang telah mengkristal lebih dari 500 juta tahun lalu. Kristalisasi itu melepaskan panas untuk menjaga inti luar tetap bagus dan cair. Hal itu dianggap baik untuk manusia karena gerakan inti luar menghasilkan medan magnet yang melindungi makhluk hidup di bumi. Yang menjadi fokus penelitian yaitu proses kristalisasi inti bagian dalam yang tampaknya disebut tidak beragam. Bahkan pertumbuhan asimetris di inti bumi lebih cepat ke arah utara-selatan daripada sepanjang khatulistiwa. Dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui apa yang terjadi di dalam bumi dan lebih banyak data seismik untuk memvalidasi model ini.